Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aroji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Chris Vera seri CV252459 L15BLK dan yang ini ada di kode 12BHT. Nih, saya bawa dua warna yang sebelumnya kita pernah bahas sebetulnya jam tangan ini. Dan ini warna yang belum ada di video kemarin ya. Nih, ini yang warna black gold dan satu lagi yang warna full gold dengan dial berwarna putih. Nih, kayak jam tangan ini tuh. Wah, kalian lihat tuh dialnya, keren ya. Seneng banget sama dialnya yang motifnya tuh kayak ini ya, apa? Tembok acian semen gitu ya. Tuh kalian lihat tuh, motifnya kayak acian semen, terus di bagian sini ada tanggal. Ini detik jam tangannya, jadi detik jam tangannya tuh dipisah sama jamnya. Dan di sini ada harinya. Kemudian logo CV itu ada di bagian angka 4. Ya, ini penempatannya tuh unik loh di angka 4. Kenapa nggak ditaruh di atas sini ya? Padahal kan di sini kan tempatnya luas ya. Ya mungkin biar dia lebih keren gitu ya. Nih. Marker angkanya diganti dengan line kayak gini ya. Nih, diganti dengan strip-strip kayak gini. Tuh, kacanya ini terbuat dari kaca mineral, bahan case-nya stainless. Ini stainless, ini strapnya terbuat dari strap stainless juga di bagian sini ada tulisan Chris Vera. Untuk strapnya ini itu nggak mudah luntur teman-teman ya. Warnanya gold semua nih kayak gini. Ini teknik celupnya itu bisa sampai 3 sampai 4 kali penyelupan biar warnanya tuh nggak gampang luntur teman-teman. Kecuali kalau kalian sering pakai alkohol atau hand body itu emang bikin ini ya warnanya cepat luntur. Nggak luntur sih, lebih ke pudar. Jadi warnanya tuh balik ke warna yang silver gitu. Karena warna dasarnya kan emang silver, apalagi yang di bagian belakang sini ya, itu biasa terjadi kalau kalian sering pakai in body yang ada alkoholnya gitu. Kemudian untuk setting tanggalnya, kalian tinggal tarik setengah kayak gini, terus kalian putar ke atas. Tuh, kalau buat setting jamnya ditarik full, terus kalian putar ke bawah. Ya, ini harinya. Kalau harinya kalian tetap harus putar full sih. Kalian harus putar full dulu. Kalau harinya tetap harus diputar full. Tuh, harus diputar full nanti baru ganti. Tuh. Kemudian untuk ukuran dan diameter. Nih. Ada di 3,8 cm dengan ketebalan jam di 0,9 cm dan untuk ukuran strapnya ada di ukuran berapa ini? 18 ya, untuk ukurannya ini 18, dari sini ke sini itu 18 mm. Dan kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini jam buat cewek ya. Ih, cakep banget, apalagi yang tangannya putih nggak coklat kayak saya ini ya, jadi lebih bagus lagi. Kemudian untuk harganya berapa untuk pricelistnya nih? 2.060.000 ya, 2.060.000 itu harga belum diskon ya. Yang ini yang warna black goldnya nih. Ini yang warna black gold. Yang warna black gold juga cakep kok nih. Yang ini harganya ada di 2.140.000. Wah, nih. Ada tulisan Chris Vera-nya. Lebih mahal yang ini ya daripada yang warna black gold ya. Ini yang warna gold, yang warna lebih mahal yang warna black gold daripada yang warna gold. Nih, warnanya goldnya itu lebih ke kuning dan yang ini yang rose gold sama black gold sama hitam. Hitam sama rose gold tapi nyebutnya black gold ya. Kemudian untuk kelengkapannya kalian bakal dapat box kayak gini, boxnya dari Chris Vera juga nih. Ini boxnya dari Chris Vera. Di boxnya kalian bakal nemu bantalan dan ada kartu garansi dan manual book yang ada di sini. Ini kartu garansi dan manual booknya yang ada di bagian sebelah sini tuh. Oke. Barangnya ready teman-teman. Kalau mau kalian tinggal WA aja. Nomornya udah ada di bawah ini ya. Garansinya 2 tahun. Kalian tinggal WA di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagramnya @elangarojisolo, ke marketplace-nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. See you.